Oke, sekian latihan kali ini, kita akan lanjutkan di besok hari. Siap kak, ayo. Saya perlu sudah kak. Oke. Bah kakak, aku bikin? Ada belajar online kak, darling kak, berapa itu? Bah kakak, panas sekali nih, kakak pergi beli minuman dulu kak. Panas bicara begini? Nek, saya sudah mandi, saya sudah rapi, siap, cantik di sini. Baru saya panas-panas pergi beli. Aku sendiri. Kasih cuma 10.000 tuh. Jangan lihat harga, kok balik. Siapa kamu kasih tuh? Emang ini siapa? Kakak kenal kah? Makanya ke sekolah tuh sekolah, jangan cuma titip absen saja. Baru kakak tahu kah? Dia pun nama Franz Kaisepo. Beliau terlibat dalam konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Ia mengusulkan nama Irian. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun 1964 sampai 1973. Nah, sekarang kau tahu toh? Itu sudah. Oh iya iya. Kalau begitu kak, kasih 50.000 terus kamu simpan ini biar saya lebih tahu lebih banyak tentang pace dia. Nah, mantap. Franz Kaisepo dia juga pernah sekolah guru agama Kristen di Manokwari. Franz Kaisepo termasuk salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Bah, saya juga baru tahu, ternyata pacarnya juga pernah di Manokwari. Kenapa cuma 10.000? Ada money. Kakak! Astaga, gara-gara ku ini saya jalan kaki. Aku kurang ajar sekali. Kamu usah saya ikut, kah? Kakak, semangat. Bawa, saya ikut, kah? Bawa, sabar, batu usah. Tidak kurang kak Ade. Tidak apa-apa tapi kakak ini orang baru di sini kak. Kakak tidak tahu jalan kembali kak. Baru? Kakak dari mana jadi? Kakak dari Biak.